Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Nano Security Control, tempat penjualan dan pemasangan alat-alat keamanan, CCTV, bukrat alarm, barrel kit, sliding kit, fire alarm, fingerprint, dan kali ini kita memprogram RFID access control yang waterproofing ya, odor berbahan metal. Seriesnya adalah miliknya Wigan dengan tipe C30. Melanjutkan video sebelumnya, kali ini kita akan mengatur delay ya, delay opening door ketika akses terbuka. Untuk standar bahan pabrik itu 3 detik. 1 2 3. Nah, dia langsung nge-close kembali ya terkadang terlalu cepat untuk lama waktu bisa ketes sesuaikan dengan lokasi you know. untuk weekend series C30 ini dia bisa di set up sampai 255 detik atau kurang lebih 4 menit setengah langsung saja bagaimana caranya untuk menyeting delay opening door nya seperti biasa masuk kode program bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pakar Untuk addressnya 7 Baru masukkan timingnya 10 misalkan Jangan lupa pagar Aduh Masuk enggak tadi Terlambat Terlambat Mencet pagar. Kita ulangi lagi 4, 5, 6 pagar 7, 10 pakar Nah Ketika akses diterima, dia akan bunyi trit. Lampu hijau akan berubah agak kekuningan. Berarti itu akses diterima ya, teman-teman. Kita coba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. kurang lebih ya 10. Dia akan kembali ngeklus. Tadi 3 detik, sekarang 10 detik. Kita coba lebih perpanjang lagi 15 detik. Program bintang 1 2 3 4 5 6 pakar kode pro address 7 15 pakar. Nah. Kita coba apakah berubah 15 detik? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh ya. Kembali lagi. Jadi begitu cara untuk setup delay opening door di weekend series C30. Cukup sekian dari saya. Salam teknologi.